Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Di video kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengisi pulsa via Paytrend ya. Jadi di sini caranya sangat gampang sekali ya untuk melakukan pengisiannya ya. Tapi sebelumnya kita cek dulu nomor yang akan kita isi ya. Kebetulan di sini saya memakai IM3 ya. Kita cek dulu berapa pulsanya ya di sini. Nih. Kita ngecek pulsa saya. Nah, ini pulsa saya tinggal 900 ya. Jadi saya akan melakukan pengisian lewat Paytrend ya. Sebelum melakukan pengisian lewat Paytrend, teman-teman silahkan download dulu aplikasinya di Google Play Store ya. Nah, ini ini Paytrend ini ya. Nah, ini kebetulan saya sudah mendownload dan menginstall. Di sini ada permintaan update tapi saya tidak mengupdate, jadi langsung saja kita pergi ke aplikasinya Paytrend ya. Ini. Nah, ini kebetulan saya sudah login ya. Yang perlu teman-teman perhatikan di saat mau melakukan pengisian pulsa, teman-teman harus pastikan dulu ya bahwa teman-teman mempunyai saldo ya. Di sini saya punya saldo 84.000 ya. Jadi rencana saya akan mengisi pulsa 20 atau 25 ya. Jadi silahkan klik menu di pojok kanan atas ya untuk melakukan pengisian. Nah, ini kemudian klik tombol pulsa. Nah, di nomor tujuan ini ya. Ini ya. Silakan teman-teman nyari di kontaknya ya nomor berapa yang akan diisi. Karena tadi saya pakai IM3 ya. Nah, ini adalah nomor IM3 saya ya. Nah, secara otomatis kalau nomor sudah muncul, ini ada keterangannya bahwa IM3 adalah Indosat ya. Di sini ada beberapa nominal pulsa yang akan kita inginkan, mau isi berapa? 5.000, 12.000, 25.000 ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan mengisi pulsa saya ya, contohnya aja ya, ini saya mau mengisi 25.000 ya. Nah, Anda akan beli pulsa Indosat ya, 25K ya, 25.000 ya. Harganya 25.700. Jadi ini silahkan teman-teman masukkan PIN-nya ya. Setelah PIN masuk ya, kita tombol ini klik lanjutkan ya. Nah, ini top up I25 nomor ini ya, 085770753 on process ya. Respon will be sent ya. Nah, langsung klik OK ya. Nah, di sini langsung saja apakah pulsa ini sudah masuk ya. Kita cek lagi ya ke pulsa saya tadi ya. Nah, kita cek, melakukan pengecekan ya. 8123 agar. Nah, di sini pulsa tadi punya saya 900 ya, dan di sini sudah masuk ya 25.900 ya. Jadi caranya sangat gampang sekali mengisi pulsa via Paytrend teman-teman. Saya kira itu yang saya sampaikan di video saya kali ini. Mohon maaf jika
tidak berkenan. Dan jika teman-teman menonton video saya ini merasa bermanfaat, silahkan like, juga komen, kalau perlu di share ya. Dan untuk menonton video-video saya berikutnya, silahkan tombol subscribe. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.